Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para alim, para bapak kiai, para sepuh bini sepuh, tumanggung panjenenganipun bapak kinasihin bapak Muhtaruddin, bapak Mansur, bapak Komari, bapak Zainusur, bapak Habib, soho para alim, para kesepuhan sanes ingkang boten kula sebat, ingkang samudayanipun tansah kita hormati. Rencang-rencang alumni Matahari Jin Muhyiddin Pondok Pesantren Abdi Sharaf Tegarejo Magelang sedaya ingkang tansah kita mulyakaken. Sepisan monggo sarang-sarang kita dirahaken ngilahaken puji syukur wonten ngayomantara Allah Subhanahu wa taala. Dan sampun maringi ngabinten dengan kenikmatan dumateng kulawan sami. Sehingga kesempatan siang menika kita sedaya raket makepal wonten ing menika papan kanthi wilujeng mboten mangi asmanipun Allah. Allahumma amin. Shalawat salam mugi-mugi tansah dan tetapkan dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pengajar kita sedaya dipun paringi syafaat dipun bincang wonten ing dinten kiamat. Amin. Allahumma sadèrèngipun rasaken dumateng sedaya bapak bapak kabi saha bapak kamal sakeluarga ingkang tansah kita mulyakaken. Para bapak-bapak rencang-rencang sedaya ingkang tansah kita mulyakaken. Sowan kula wonten ing menika papan sepisan dhumateng kawulajengan para alumni Mutaharji wonten ing Kabupaten Purworejo umumipun ugi wonten ing Kecamatan Kemiri khususipun. Kejawi menika tentu raos pundhut manah kula anggenipun para rencang-rencang alumni kerso ngawontenaken kempalan-kempal menika salah setunggalipun ingkang dadosaken kula insyaallah nopo remen semangat anggenipun sami anggenipun sowan nuweni rencang-rencang alumni dan Mutaharijin Pondok Abdi Sharaf Tegarejo awit panci ingkang namipun santri menika ora arep luntur tekan di wae papan dados kula jeneng sedaya menika senajan terus nang omah ya tetep santri kula salah setunggalipun jalan khidmah kula jeneng sedaya wonten ing duwenipun masing-masing nggih menika ngantosipun wasilah utawi menawi kembalan-kembalan, kumpul-kumpul. Kalau lajeng imut beberapa tahun yang lalu, kalau yang duwe kumpulan alumni pondok kula biyen. Sama gelang ini pun mungkin cacah ya orang ana 50. Menurut lebat 5-6 tahun yang lalu, kula kumpul ke. Kula kumpul ke. Anten sing ketemu atau sing wis nek cara istilah gampang ya sing wis oleh hidayah Gusti Allah ki mung 10. Kula mastani ngoten. Mesti sepakat yo kumpulan akhire tak. Sak kumpulan pertama kali rong selatan ku arep anak desa selatan kok kowe isih urung patek mantep wis rong selatan akhire kumpulan pertama 10. Aku setengah tahun prosot
nganti limo, nganti beberapa pertemuan kita paling tau 6 sinteko termasuk lo. Kalau ini sarang mutung anak ingin caranya ya wah jangan pilih tegi aku tapi berarti itu ya kalau ini ngantos lebih pikiran yang kalau saya ngerti itu jadi mau ngokok kalau berarti ini ya kaya-kaya orang saru loh gitu. Tak bubar, kini kalau ni kujuk mikir, kalau ni kujuk emosi, yo yo, biar gue aku masih nangantu, pertama ni ku, kiai barat rakyat tong mistelat, guruku kiai ku, ibarat itu 24 jam, ramot ku loh, lupa ini ku loh, didik ku loh, ngawasi ku loh, 24 jam selama bertahun-tahun. Kalau mesin datuk ke, dia tadi semangat malam ni, aku emot mata ni aku. Biasa ikan aku mantang nama mah, orang selatan pisang ni kau ngiling-ngiling, kau beteni paling pol rong jam telung jam, atau nak roda tu mungkin patang jam lima jam. Kalau melapan pisang kok emoh, dia payora kebangat tentang mas mas kalau ni. Akhirnya tak betah-betah ke lima enam tak betah-betah ke. Alhamdulillah saat ini terus rutin minimal pituasi mumpul wis alhamdulillah kadang-kadang masih rolikur barang dan ini kok kelenjangan setelah enggak tahu sih pun naiku loh waket mas tadi penyemangat kelenjangan setelah ini pun tadi ngawang tenang-tenang utari nekani kumpulan wong zaman sana game ini kan nak di uang gue nih tetap kami repot orang mesti jadi repot orang lo bang saya kira repot mesti repot mengrepot kuen jenis stream ini kok nak diangen-angen iseh kira-kira iseh repot guru-guru kuen jenis stream apa repot kuen jenis stream apa insaf ini kok guru-guru kuen jenis stream dia ngobain ini nang pondok pesantren senajan ibaratnya tiap di nurung mesti ketemu ibaratnya mau ketemu saja anangin dengan sistem peraturan pondok pesantrennya ada seolah-olah kita itu diawasi diopeni selama 24 jam non-stop ya umpamu kok kalau besok kumpulan kelanjinan saya ngeten-ngeten ini ibaratnya ya babar bias dulu mau apa-apa nih mengganti niat kelanjinan saya ini kok badai hikmah niat kelanjinan saya ini kok badai mbektai ini guru insya Allah sengaja entah ibaratnya tetap sak suwe-suwe ibaratnya dulu mau apa-apa nih insya Allah kelanjinan saya ini kok orang Arab luntur orang Arab sudah angin itu semangat di dalam hikmah di matang masyarakat di matang guru-guru wantan wantan yang daerah itu masing-masing terutama angin itu wantan hikmah wantan daerah-daerah melalui belajar mengajar taklim wa ta'alum ngaji ini kontang langkung utami para bapak para sedang awet fadilah ini ilmu menikah warni-warni berwawo itu kata sangat fadilah ini ilmu salah setengah itu kalau nanti mau sadi sembilan tiga akan boleh kusi kanji nabi apa kuih simulasi atau tau dawuh marang salah setengah pun sahabat dengan asma itu masuk kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu dari kanjeng Nabi Ibn Mas'ud dulu suka saat nanti majlis ilmi mata masuk kala mengolah tak tubuh harpan khairun laka min idki abi rakobah kanjeng Nabi tahu orang salah sepuluh sahabat dengan asma Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud kelunggu saksa menanggung pelunggan ilmu menanggung majlis ilmu mangkono lata mas sukola mengolah tak tubuh harapan orasan datak ngepok kebani orasan datak nulis walaupun sahuruf menikah kanji Nabi Dawah kula hapik kanggumu daripada merdeka ake kawulau sing cacai saya
terus kulo njenengan ngaji lungguh sak jam ngeten niki. Utawa lungguh nang majelis ilmu sak jam. Niku ganjarane luwih gedhe daripada ganjarane wong sing merdeka kaluwo sing cacahe sewu. Lakon jeneng sumpah nang pondok kuwi sedina pirang jam lah, 8 jam gitu, 7 jam lah sedina 7 jam ya sekarang ngepenggeng ngeluang mana mas dinten 7 jam setengah jam ya sekarang ngepenggeng mana kok 1 jam saya setengah jam 500 penak-penak mau itu itu ingin setengah saking fadirai ilmu ngomong gonggong dengan setiap itu ngelingi dengan para masyayih ngomong dan ngaji saat derajat saat bangkat lagi itu mulai cah ciri-ciri nah justru mulai cah ciri-ciri ini aku sing ceroklah ora gampang kalau nanti dipombongi dari karo bapak dia nalikan ya awal-awal kalau balik mondok kon ajar mulai kon ajar ngaji bareng-bareng karo bocah santri itu yang antar itu pun dari pembapak gak sing apa Arab ngerti angel gampang ini orang ya mulai sepuluh cah cilik-cilik terlateni ngelateni mulai cah cilik-cilik panci ngomong-ngomong pun mulai cah cilik ya pura gampang ya gampang-gampang susah kadang-kadang harap dibulang mulai patah ada yang mayurono dadak nyonyak balik ini ternyata harus pun ngerti anak ini saat belajar saat pangkat kalau jenis sedaya dia nang pondok di pentaring pangertasan saya tinggal dan ini ngerima aku banjur di pen itu cara kenalih ini kau termasuk yang ada disipun sodakoh sing utama Abdulus Sodakoti ayat Allah melamar ul-muslim ilman thumma ayat Allah mahu ahohul muslim hanya Nabi Dawir wa utama-utama di Sodakoh ya iku malikannya orang muslim gelam dibinau gelam belajar ngilma agama banjur gelam melar di maring sedulur muslim kang meneh memang sangat pengiruan dengan sedulur saat transit tak bangkat ku sedulur musuhi nang garjol berarti penges ngerteni waktu itu pun didik ngilma agami karena ngemah babar belas orang di tuar ini kok iman-iman sana monggo dipun tuar akan saat rasa saat pangkat saat sakit-sakit dipun bila menikah para alumni para patah haruji para muhibin para habis alaf tegar so yang antawisipun pepanggian-pepanggian kados melatan menikah nopo kejawi gak dosa kenan dari bombongin minah bombongin manah kulo sak keluarga mestu keluarga pun gak ngerjok itu seneng ya raming sing misumari tak sing sehurit barang ya dosa seneng nek nang daerah-daerah alumni medon aku kegiatan senajan to saya pangan saya tekani ini kalau mencalat kejawi ngeremenakan keluarga ugi kekompakan pondok alumni pondok pesantren Gajah ini kok oke sing do meri oke sing do kepingin juga oke sing do kepingin oke sing do meri kok ngasih orang iso tambah ngerempok orang iso tambah kompak ini kok iman-iman sangat pondok-pondok itu udah kepingin ngajak iso kompak ya terus nang apa kusinya nak diwongan ditimbali nang Garjo itu apa udah teko udah sewa bisa nang omah ya per daerah iso nganak ke acara didi dan ini kalau yang tambah desakan kedai pun kombinasi tambah kejuning mana ketambah pembening mana mboten-mboten sanes harokah kulon dengan saya menikah ini pun maket ngambai kadis mengatakan menikah ya orang mulia karena barokai masyayih pondok tegar barokai mbah Dori barokai mbah Dun barokai mbah Muh dan barokai pun kaya-kaya dengan sanes ini monggo baru
rencang poro, bapak poro sederek. Ingang beten, malah penting itu wonten ing kesempatan menika kula matur. Kangenipun dumateng para alumni, para mutahalji. Kula jenase kudu menggalehake kelanjutan perjuanganipun kula jenase. Merjuangkan perjuangan konjenas jaya menipun merjuangkan agama Islam dan yang daerah pun kiamat-kiamat melalui apa istilah ngadir generasi penerus melalui apa putra putri konjenas jaya menggogipun paling agami dan sak cekap cekap itu syukur bagi balik ke menang pondok iwang Tuhan. Nah menika salah sejumlah itu wujud pilih kulon jenazah menika jadi wong kuwi ora egois. Kulon nastani egois menika kanten kulon jenazah menika sak derajat sak mangkat yen karo wong tuwa karo bapak ibuke kulon jenengan iki wis dikenal ke agama. Dimertekake agama sehingga tambah kenal karo Gusti Allah, tambah kenal karo pangeran, tambah wedi karo pangeran. Menika krana wong tuwa kula njenengan sedaya. Lah sak nanti sakwise kula njenengan sedaya duwe anak ya aja egois, aja mentingke ki awake dhewe, anak-anak kula njenengan sedaya kudu dikenalke Gusti Allah, dimertekake agama. Ibaratipun bales budi wong tuwa kula njenengan sedaya kanthi lantaran putu-putu ni wong tua di ngertek ke ngaji dikenal ke agama ni ku insya Allah cara gampangnya pun kurang jenazah di ngerti balas budi karo wong tua penting ni ku jadi aja nanti perjuangan kurang jenazah ini mandek tekan kita tapi muka-muka bisa lestantun wilayah mereka bahkan di keturunan kurut keturunan kulonjenan sedaya Allahumma ini penting jadi anak-anak sebagai wujud dari orang-orang bantu apa luhur ke agama kecuali mereka kanggo males budine wong tua jadi putune bapak, putune simbok, putune wong tua dimertekake agama sehingga dadi wong sing kenal karo agama, kenal karo Gusti Allah sehingga dadi wong sing takwa. Ayatipun menembak tempat innaladina amanu wa kanu yattaqun lahumul husra fil hayati dunya wa fil akhirah. Karena sedunia orang agak sing podo iman dan podo takwa podo wedi karo Gusti Allah menika Allah janji lahumul busra wong iku diparingi seneng urip nang alam dunia uga urip nang alam akhirat. Jadi patokane masa depan yang cerah yaitu ketika orang tersebut mempunyai keimanan dan takut atau duwe ketakwaan kepada Allah urutin dunia akhirat arep diparingi seneng dening Gusti Allah. Jadi anak-anak dimertekake agama ben tambah kuat imane ben tambah kuat takwane sehingga kula njenengan sedaya padha ibarate nyepakke masa depan kanggo putra putri masa depan ora mung dina urip nang donya tok ning tekan akhirat. Menika para bapak para sedherek-sedherek panci tantangan zaman ingkang sak mangke menika panci sampun benten kaliyan kula njenengan sedaya pun tasihna bisa cilik putra putri kula njenengan sedaya zaman sak mangke dolanane wis beda karo dolanane bapakne zaman biyen. Zaman biyen bapakne dolane setinan dolanane bab slodor mulmulan egrang kasti loncat tinggi nganggo karet niko. Dede, itu dolanan ini orang tua ini bener ngoten. Nek sani kan anak itu serat kenal dolanan ngoten. Dolanan ini mobil legend, profile. Itu yang bener kan?
bisa dituju mana nih? Barang ini PS, FIFA atau PS barang apa? Dolanan memang biar menikah penuh dengan rasa sosialisasi, penuh dengan sosialisasi. Jadi orang itu orang biar kok dolanan diri ya, so peri-perian diri ya seharu setimang mesti ngejek konsumi ngambil di tangga nih pasti dia ya orang itu gitu kan dolanan orang biar ini mesti ngejek konsum jadi penuh rasa sosialitas tinggi. Itu nek jalannya casani, casani kita harus ngerti apa nilai HP ini makni atau bapak ini konang kamar jalanan Mobile Legend diliani so terus rasa ngerti ngejak konco ngerti konco ini sekolah negeri. Jadi ini termasuk tantangan zaman para bapak para saudara mereka kelingkinan saya sedih-sedih kudu ngerti kudu bisa mengenal jadi orang kelakon kabusan ngeranai. Dan uang dia ni paling pol tuku karet gelang tuku setin tuku apa mana kalau pasti cukup saat ni kita senajan toko toko lagi sing dituku graujut neng boros tuku kota tuku paket betul nak corongan itu top up yo top up orang itu wujud tu semesti tuhan ini supaya tuhan ini canggih itu saya lagi. Kalau kalau jangan setiap orang itu ya kudu rotu pengalaman lah. Ya benar kalau yang itu orang istilah itu orang gawe patokan tapi paling orang ketika kita menghadapi generasi sekarang kita juga harus tahu apa yang menjadi apa istilah konsumsi generasi sekarang. Kalau bacaan kalau jangan sesuatu antisipasi. Antisipasi napa kerusakan-kerusakan utamanipun wonten ing zaman teknologi menika. Teknologi menika sangat pesat. Tumbuhnya sangat pesat. Biyen nalikanipun kula jeneng seneng garso kok dhewe paling tau teknologi ya iso nyetel tidak nang kamar wis ya wis pola-pola nggih. Saniki wis ra ono wong tutul kaset wis ra ono anane flash disk. Nggih lho. Mungkin kemarin-kemarin bisa mau CD, MP3, saat ini serangan yang tutup MP3 yang adalah CD lah, namanya flash disk. Kadang-kadang orang ke flash disk bisa download sebuah internet dan sebagainya. Ya mereka teknologi, kalau bapak, kalau saudara. Saya itu harap terdukung barang, ya kadang-kadang rasa tidak merenang terwar jom ketinggalan barang sih dicukup ngerti-ngerti setelah omah gitu nih nganggu sistem online ngarep pengen tuku martabak nganggur ya syarep itu kok males ya kalau terlalu tetep gue ikut cetep transfer ngerti-ngerti martabak itu kan omah gitu nih gue nanti tahu bukti itu jasin tak tukun barang nang luar negeri nanti itu tuku ini apa disini jasin hati regane mung 40.000 tuku spot Cina ya tekan ngomah tekan apa casing HP kali HP di sini screen guard ya jalan tuku entek 175 sak ampas kirimi ya saya makat duwe nang Cina apa oh 175 jan tekan ngomah niku ora ngasih 14 dino tekan ngomah barangnya ya bodoh kalau sih tak pesek aku tak jajal nang luar negeri setahu tuku ini tuku apa online terus anak itu jangan jangan kata sepengatan itu kalau jalan sedikit orang itu ya kudu paham lah sepatu sepengatan jalan sedikit ini ono apa wonten nilai negatif itu patut antisipasi hal-hal yang kan kata sepengatan itu. Para bapak kalau saudara ingin rasa kita melihat langsung malih nonton yang penting pun kelengkinan saudara sami benteng agami sami niko berpilih kata sangat dengan nami pun pondok-pondok bermunculan yang notabene ini sendiri pondok atau mungkin pengasuh ini kok orang jelas mondok orang jelas sangat ngelmuni kata sangat berpilih yang projian mungkin ya ngomong kelengkinan kata
nanti kalau ini terhitung ini kalau keluar kabar nah daerah Megelang Selatan ya daerah Samu di dan sebagainya ini wonten pondok utawa sekolah sekolah dasar yang embel-embelnya ada itu nih ano Islam terpadu dan sebagainya atau tidak orang ini embel-embel itu mengenai perusahaan dan sebagainya terus murite ya sekolah donggo kubuk sing ono stempel NU apa ini tapi ternyata pengelola nih kui wong anti tahlil wong anti zaroh kubur jadi untuk mengelabui masyarakat sekitar nanti-nanti bocah-bocah ini kubuk itu kan lho kubuk yang harus tampil NU tapi ya ben orang dicurigai dan sebagainya tapi setelah diselidiki diterusuki ternyata sing duwe lembaga pendidikan itu wong sing bertentangan utawa sing akidah ora ahlus sunnah wal jamaah dengan berbagai macam iming-iming itu ada kalau monggo panjenengan sedaya nek arep didik putra putrane atau arep mondok ke anak-anak monggo monggo kemawon nang dia semesti panjenengan saja nanti keliru oleh golek pondok golek pondok mbok sing ahli sunnah wal jamaah utawa sing kiai niku duwe sanad ilmu sing jelas santen gitu ya mereka niku memelalui upaya dengan biasanya sing paling oke yaitu dengan meringankan biaya syukur bagi mungkin malah gratis dan sebagainya yang sedaya itu aku nonton sing jenenge apa niku daerah berapa aku sudah disini ini aku malah sisinya begini jadi anak tenaga-tenaga pendidik-pendidiknya itu memang diambilkan dari orang-orang sekitar terutama orang-orang ahli sunnah wal jamaah sing duweni apa keluhian pikiran sing cerdas-cerdas pertama di pondok Quran dhisik nang Kudus yo men pondok ing wong endo nang Kudus Mbahar Rami dan sebagainya terus apa harus ngerti apa kitab sithik-sithik yo kok tunggah ke meneh pindah neh pondok yo pokoke wong endo pondok wong masih rampung tingkat SMA sih nang pondok-pondok NU rabe baru kuwi dikuat nang Madinah baru kuwi dikuat nang luar luar dan mereka dicuci otak setelah itu mereka harus kepetan budi harap pekah harap nolak dia lengkap SD harus di gratis harus di beasiswa nombok nang Kudus pokoknya senang nang pondok NU tapi yang biayanya sana semua full terus dipindah menang rakyat penting untuk nambahi apa kitab dan apa jenis sekolah itu ya biaya full dari sana akhirnya giliran wis arep dikuat nang Timur Tengah lah itu wong tuane wis kepetang budi wis ora sapa akhire kuat nang Timur Tengah 4 tahun sampai 6 tahun lah di sana lah dicuci otak lewat balik balik ke meneh gelem lagem kongkong nang pondok ibene nah jangan pak wis wis ilang ahli sunnah wal jamaah itu silang jadi termasuk sistem yang berikan ngoten niku liciknya itu seperti itu walaupun jelasin hati-hati sama embel-embel itu tak gratis mau nengun aku sekolah ya rapopo ini sih gratis sih sopo ini sih gratis foto-foto yang ini monggo-monggo gini ini ya rap wong ini buatin segede sehingga NU ya ini sih ngotong yang buatin segede terantan ini kok kaitan itu kalian apa jangka panjang ini akan mari cerita saya buatin alum nih saya menelepon dia dua anak di sekolah dengan sekolah ini RKS turun ke 6.5 tahun wis ngawan ngaruh wong tua ini ya wong tua ini cok seneng jaroh ya wong tua ini cok seneng yasin dan malam Jumat wis mani debat ke 6.5 tahun ya ini saya ngasih 3 tahun kira-kira pera gelut karo bapak ini nah ini kasih jadi keperhatosan kelajaran setelah dan kita harus
harus napa istilah pun kudu nyadari nek nang Indonesia ini NU sing gede dadi susah aja nanti belum disebalik ini karo sing non ahlu sunnah wal jamaah. Dan saya yakin tidak sedikit pokok-pokok santren yang ibaratin mau mokok nyusau kalau dengan saya mungkin narap nyekulahti mungkin biaya ini rapat omong ini sepokok itu lah pondok kena wong nanggap pokok wong emong saya banyak sekali mengapakan nanti generasi kita itu terselamatkan pertama nih terselamatkan dari perang akidah ini bisa menyebabkan kudu dadi keprihatosan para alumni para mutahari sinoten ing daerah-daerah wingi nang daerah Bandungan iku ya ana wong arep medheke pondok tahfid embel-embel pondok tahfid tapi tidak jelas dia wis arep buat peletakan batu pertama dia saat dulu ini wis ngerti nek iku arep ke pondok PKS pondok Wahabi sambung karo alumni-alumni garjan ini gue lagi gendeng kuburan mobil akhirnya rasa doa peletakan bubar lah sih lah ngapain-ngapain itu loh sih kudu gue lagi rasa jadi orang kita brutal ini jadi kita mau punya langkah senyap mengenai gue lagi gendeng kuburan ini akhirnya rasa doa peletakan batu pertama setelah saat ini aku udah aku sih aku pengen kita kabar yuk. Dan itu, ini kalau ibaratnya kan sistem orang apa sih ini model senyap orangnya tok ini orang bas-bas ini seperti ngerti-ngerti oh situ dan itu penting wajanan itu. Dan saya yakin hal-hal tersebut tidak hanya di Magelang, mungkin Purworejo, mungkin daerah-daerah lain juga sudah mulai merambah karena memang itu apa? Kono itu duitnya gede, duitnya keadaan dan ibarat itu memang sing arep. Tapi kalau jelas aku yakin hal tersebut tidak akan menang karo NU. Bukti ini memang Indonesia ini sih ada guyonan tapi ini saat ini corona ini kalau harus orang-orang itu nih nonton nonton kasih nonton nonton corona nonton nonton ya bukti ini harus tunggu masker lah apa gak menyelamu atau masker lah gak menyelamu. Jadi kalau beberapa hari yang lalu itu melihat apa ya istilahnya, wawancara, berita Dr. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan yang wis tau di kasus ke gara-gara menolak virus apa di sini menolak adanya virus apa, SARS-CoV apa nah itu kan, itu waktu itu kan virus itu akan didetek kalau corona yang ini, jani akhirnya Menteri tersebut menolak keras, akhirnya rasi jadi di pandemi tapi dia dijebloskan ke penjara. Jadi rasa apa-apa mengelin melak suatu virus menjadikan pandemi atau epidemi. Kemarin ada wawancara beliau dengan salah satu tokoh Pak Rino, wah itu menarik. Bahasanya akhir-akhir ini satu bulan yang lalu itu di dunia itu ada dua negara sing tiba-tiba kasus corona hilang. Pertama Jepang, kedua Indonesia. Tiba-tiba hilang, renyah. Waktu itu Indonesia sing kena corona iki sedina sewengi ora punjul 250 wong sak Indonesia. Nah dibagi provinsine atau dibagi kabupatene, kabupaten itu 500 punjul berarti sak kabupaten neparo. Rong kabupaten wong siji berarti. Padahal sebelumnya ratusan ribu. Nah, kata ibu mantan menteri di Jepang itu sudah diselidiki atau sudah dipelajari bahwasanya virus di Jepang itu tiba-tiba menghilang itu dipelajari ternyata karena apa virus itu bermutasi mungkin mutasi orang kok mutasi di motor kok ya orang virus itu bisa mutasi sama ngertinya mutasi di motor. Jadi virus bermutasi sampai virus itu lemah sendiri, mati di bongkok di barat itu. Kunang Jepang. Nah, beliau mengatakan kalau di Indonesia belum ada yang meneliti, hal tersebut belum ada yang meneliti. Akhirnya tak teliti gua dewe. Tak teliti. Oh, jebulan ini, nah Indonesia ini virusnya kalah kalau NU. Aku tukar menengok.
pendapat itu. Kalau sakit, orang lain mungkin senangnya kegiatannya bareng-bareng kok. Ya roh ki dhewean ya iso. Gitu nggih. Tahlilan dhewean iso, Qur'anan dhewean iso. Ini wong ana iki senengane bareng-bareng. Ya roh ya bareng-bareng ya obis, nek ora obis ora marem. Gitu nggih. Nah, wong ana iki senengane kerja tani bareng-bareng. Kamu kok bareng-bareng ya ora iso kok yo jaga jarak ya obis kok ming disi bisa kamu potong terus diserompol ya wakah abotan biayanya itu nih ayo tetap kebaik jamaah mau ngecekkan apa physical distancing ya raiso nah jaga jarak aku ramot gitu nih akhirnya tetap rengketi sopi ya lo membantu ini berarti virus ini kalah karo NU kalah karo wong NU dengan wong NU mandi gitu di kabel itu ibaratnya di sembatan itu ngusti Allah yuk jaringan kalau oh iya ya ini cari ada Masyumi lawan NU Masyumi tumbang PKI lawan NU, PKI tumbang. HTI lawan NU, HTI tumbang. FPI lawan NU, FPI tumbang. Saya ini Corona lawan NU, Corona bokong lah ya kan. Khusnu jadi gue ngerti nih, berarti Corona ini salah haro NU. Jadi saat ini mana kok ada senyum-senyum apa? Nantang NU atau nabrak NU, bisa tepat-tepat apa? Apa pantat bisa ahamu lah, tepat tunggu lah. Waktunya menggulung dengan si orang kenal ino orang kenal apa istilah itu terlena cara Mbak Haji Umar Rama terlena jadi kudu ya kudu siap lah termasuk ngadepi corona ini sengaja menggulung dengan si istilah dengan anak corona orang ya kudu tetap menjaga kesehatan orang kenal juga kudu misalnya corona juga sekarang udang-udang itu saya baru udang-udang gelombrok lah repot lagi jadi itu dijaga kesehatan itu memang termasuk anjuran agama bila monggo anjuran setiap termasuk waktu memiliki kilometer kejepo apa ngurati agama Islam mau taklim wa ta'lum ugi termasuk itu termasuk apa ya menindak lanjut ya atau ngayai apa sih jadi jariannya itu 4 SK jadi orang-orang nampin 4 SK atau ngadum barokah nampin 4 SK uga ngadum barokah wajan ilmah dotil ulama ini bintang kewenginan setia ketahun lampai saat sakit-sakit itu rasa tidak kudu nunggu dadi pengurus berjuang rasa tidak nunggu dadi pengurus atau tidak dek kita ngurus ono NU nang ngendi sok melu dangkati ana kudu nunggu dadi pengurus ya nek tidak dek dene ora akhire malah tekan bongkar sido melu berjuang menawa rajinan sedaya uripe kula rajinan sedaya sebagai santri niku ya panen di setting diri kok supaya itu siap berjuang nang masyarakat itu nanggo kemampuan itu di semampu gue duit yang gue duit itu semampu gue pikiran yang gue pikiran ya semampu gue mirai mu yang nanggu mirai mu nih ini kok panci settingan nih santri dengan para masyarakat di setting supaya berdukung luhur ke agama negosi Allah berjuang mawi kesakitan itu kiambak-kiambak para bapak para sederek penggasan itu yang dipenuhkan tasah kita muliakan ini apa istilahnya pun masa-masa yang kita disunatkan kata sangat ingat aku menggali suara kata mampura kalau itu yang ada jahat ini masalah ini ya bingung tuh nek kesehatan itu pembuatan menjumpuh maka nek maneko omikron itu orang tambah jelodro ya kira-kira di situ Omikron ngerti betul pak. Ini kan ono COVID gitu, ya obat COVID delta, delta sing saurungi besar kada sangat sensitif loh. Pasal itu ono Omikron, ya muka-muka kan Omikron ora payu nih, nggak payu kira-kira ya tambah suwe mana kok lebar nih kulit ini nah kira-kira. Yang panggil yang dodolan obat nih, musuh yang dodolan obat nih, sing dodolan obat yang panggil yang sugih tenang, jadi sangat nih.
tapi nanti kena kalau yakin mana jadi sales kah haro NU is jadi main-main haro NU is bongko demi menuai kalau ini apa laku ini mas-mas apa subhanallah. Bapak-bapak, saudara-saudara, natasah kita mulakan terus nanti takon ngomong dari sana kata mantura kelantan setelung tahun rano kata niki nek persiapan itu saking pondok pesantren wis ngoten persiapan untuk khatamah. Tapi ngene kula kula matur tergantung dari kondisi niku nek sewape-sewape insyaallah yo khatamah luwih biasane. Tapi nek kira-kira so parah ya mungkin yo tetep khatamah men cukup kados napa bentuke kula dereng saged matur. Kula monggo kula nyuwun aja masih apa aja nasi lari dengan wanaan kusya Allah sebalik sebatas kawan terang niko estesu tinggal boleh ratus yang nonton ing saat ini pun pandemi niko kecuali pandemi tentu kalau jenang sejauh kalau ini bahkan saran-saran di akhir-akhir niko pada sangat bencana-bencana musibah-musibah sebuah Gunung Semeru ini Jakarta gempa dan sebagainya Banggarjo setengah sasi kebungkur ini sama angin orang betul beliau itu orang yang gede semua. Banyak sekali daerah-daerah sekitar Tegal Jawa itu kebuan wit dan sebagainya termasuk pondok semang di rumah yang keluar niko ya benteng nyambut dan sebagainya gede kenan ya panggil medin ini anak kira-kira sampai lunang ya lamilah menggokong dengan sedaya dan sah menurut kematian kursi Allah ketika pun panggil ini bisa direksa sekolah birahi sama musibah-musibah yang akan wantar yang menikah batasnya mata akan melihat dengan sesuatu tambah behatos sangat jantau senang lemah sehingga santri juga orang yang mau keluar ini ayo ditegang dari berhati ini ditenang yang ini mujadah ya tambahin mungkin sehingga berposo menunggu ditambahi pasangnya ditambahi riado, ditambahi tirakat, sakit-sakit itu termasuk riado kelenjaran sejauh ini insya Allah engkau hasil orang yang dipanen kelenjaran sejauh namun justru mungkin malah makin dipanen anak-anak butuh kelenjaran sejauh ini kau ingat kedah kelenjaran sejauh sadari dengan kedah kelenjaran sejauh imut-imut mungkin mengikik nanggarjo atau di nampondok lupa sejauh kurang tenangan atau lupa kurang tenangan saat ini kok tentalan warah masalah saat sakit itu mungkin disana poso ini nonggok di tengah di poso ini disana mujadah dan ini nonggok di estor mujadah itu dan tentang sih untuk insanan akhir ini kok kelinginan setelah ya kudu apa ya orang kok kudu tambah kudu orang kok kudu malah tambah kepenak tambah lain-lain ini ya tambah prihatin sepatu semangkis generasi-generasi kelaminan setelah ya bisa ngerasati nikmati ibadah ono ing negara ini pun dia mbak menikah Allahumma amin dia menikah penting sangat angin itu kelaminan setelah nambah itu labur ini nambah ilmu saya sakit-sakit pun kepada si jeneng ini itu harap Joko yang sing duwe ilmu menek bondoku kudu di Joko yang sing duwe bondo jadi ilmu kelaminan setelah ini kalau insya Allah ikan badan jagi ala ipun kelaminan setelah bentar naik bondo-bondo ya kudu di Joko jadi orang duwe ilmu ibaratnya jadi juragan naik orang duwe bondo itu jadi sapa gitu nih naik jadi juragan itu berarti kan di Joko sing Joko siapa ya ngilmu pun kelaminan setelah menang di bondo otomatis kudu Joko bondo ini orang Joko bondo ini ya calon mahal ini sing Joko bondo ini ya siapa ya sing duwe ya menikah ngilmu kelaminan setelah menikah saat terasa saya pangkat nombor di bondo amalkan kejahit menikah di bondo tuar-tuar akan syukur bagi ditular di nanggung anak-anak kelaminan setelah yang awet Kanjeng Nabi dawuh pun wong nek wis mati wis ora iso nambahi ganjaran kejaban duwe telung perkara yaiku pertama sedekah syariah atau sedekah sing mili ganjarane sing nomor loro yaiku ngilmu sing manfaat utawa ngilmu sing diwelangake lan manfaat sing nomor telu yaiku anak sing soleh sing donga ake lan menika anak-anak kelompok sedih
dari ilmu panjenengan sedaya sehingga makin anak-anak panjenengan sedaya gelem ngamalake ilmu yang mereka termasuk ilmu yang tafa'u bihi walawah bisa nambahi ganjaran wong tua semacam wong tua wis mati. Kenapa nek cara ana dawuh atau siiran Imam Syafi'i menembak lepat ketika akan hayatul hata wa wahibil ilmi wa duko iza lam yakuna rati baro li zati. Demi Allah huripe wang nanti kudu nganggu ngilmu lan takwa kudu didasari kanthi ilmu lan wedi karo Gusti Allah. Nek karo-karo ora ono iza lam yakuna rati baro li zati wang mau ora sedhi alat tetembungan ora sedhi alat ibarat tegese ora ono gunane. Nah orang di ilmu, orang di orang wedi karo Gusti Allah, seseorang tersebut tidak ada gunanya. Ini penting sangat. Mulai Tuhan jenazah berkewajiban untuk membentengi minimal keluarga Tuhan jenazah dari kerusakan-kerusakan yang ada, terutama kerusakan atau perang akidah, terutama kerusakan zaman, perang teknologi dan sebagainya. Saat ini teknologi usaha karu-karuan Pak Jurusuan itu ada program apa ke sini wisata ke Mars apa sini banget Mars itu ada orang umum ini kalau sini ada orang rolas ini bisa tukuh tiketi tukuh tiketi tiketi miliaran tiketi bahkan mungkin triliunan ini bisa ada orang orang itu selama 12 hari jual-jual mengemaras, aku ya mungkin yakin gue lindas di blok obor terus gak ada duit oke, apa yang ada pantai barang, kan betul apa jadi saat ini itu uang dunia ini utamanya uang sedo turah duit uang sedo utaknya memet ini ke usaha ini ke Arab gue salah satu planet untuk hijrah ke sana. Soalnya dunia ini jadi meh kiamat, dunia ini meh rusak, meh kiamat, mau Arab dipindah. Arab pindah, untuk nang mas pengantin sing planet sementara ini yang mendekati bumi itu Mars, mendekati mungkin ana banyune, suasananya atau apa holone, itu sementara ini Mars, tapi yang top mendekati tidak ada, belum ada. Ya niku jare cek arep do pindah rene sono pindah rene dhewe suwung gedhe iki Pak nggih. Wong do koplak-koplak ndase curah dhuwit iki do mikir ngoten niku. Lha omong ngene dunia akan rusak, dunia akan hancur. Maka kita segera apa pindah. Nang kene yo masa meneh rusak ora rusak kabeh. Wis ben, wis ben. Kalau jenazah itu kalau setiap itu kalau dikerasan-kerasan itu tambah kerasannya ini gitu ya. Terus apa-apa ngomong-ngomong itu ini saat ini harus kejadian kemarin ini beberapa hari yang lalu terus balik di rombongan pertama itu sih jalan Mang Mars 12 hari nanggono ayo itu kalau ingin maco artikel ini atau berita ini urung kok pernah tak wajah oke banget nih kok harap bermojo sesuai maksudnya oleh-oleh supermarsi apa ya aku tak ngerti ya aku tak wajah kok urung kok sesuai gak menulis mojo karena tak abadi tadi ini jadi saat ini ini kenapa dunia kalau ngerti ini besok sudah bingung harus pindah sekolah dunia ada menang sempit gawe bangker gede apa berapa ribu meter persegi bangker gitu karena nak kiamat itu harus mebuli nangkono ada beras ya ada telon ya ada lemah-lemah ada apa jajah lah deh semua berapa ribu orang karena ini nak ada kiamat mebuli kira-kira sahamat karena ini ada gue karena ini sembuh lah saya karena ini sekarang semestinya gue dengan setelah ini gue kodoh apa yang jadi mati saya mau kita istiqomahkan, kita tingkatkan dan semua hari ini yang ini penemuan kematian Gusti Allah muka-muka di barang ini di dunia akhirat sak anak turun nih dan termasuk yang belum dimaksud dari akan
Nahdlatul Ulama dari akan beda desa. Monggo mugi-mugi akan nambahi bombong kelaminan sedaya. Ayat bahasin mendekatkan sing sapa wong dolan lurus ya. Oh, padha ati sak duriyae sak anak turune diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Lan estu nyoto-nyoto NU baru kaya NU niku gedhe ageng sangat. Jadi ngurangi NU bantu NU termasuk bantu PPSK, realitas PPSK menerapkan sangat berotak itu. Termasuk salah satu pun Mbah Hudori Kiambak nih ngaku nawas waktu ini hadir itu Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi nih nang PPSK ibarat itu lingkup kecil untuk apa istilah pun biar ada agama yang pada pesantren yang lebih besar lagi lebih luas lagi. Tapi sih mesti itu kalau nggak usah kenang nggak usah langsung ngomong-ngomong kok tak cerita lagi kira-kira orang-orang tak tidak kembali dan tidak usah tak cerita lagi baru kayak NU ini termasuk kalau nanti kecelakaan seumah ini kecelakaan seumah udah biasa langsung melicat orang masih padahal kalau waktu itu bayi anak itu saya setahun tak gua tak jadi mantor itu kalau mana sudah roh mantor sudah biasa saat telepon itu masih bingung lebih pun orang popo orang masih bicara sih dia mantan itu bilang oh iya kan yang berikir mau kabari NU ampuh ya padahal tak ingin bunyi, tidak ngarep kira lo mau tadi belas rawa gitu ini gue setengah sakit kalau meyakini kejadian itu ya soal gitu. Tidak lah, kalau pas waktu itu kurang tahun ya, orang tahun berdumput kalau ini cik kalau itu ya ini saat terima, saat isai-isai ya pas dengung-dengung maksud soal ini soal di orang itu terus anak-anak kita sudah tidak tangi ya itu diri-diri ya kalau ya melu ngawar anak-anak itu ya tak setelah kelaku dengan nyanyi melu-melu nyanyi ya orang-orang mesti ngerti anak-anak itu pistala seneng tau ngomong seneng ya melu seneng kok dero lagi berkaya suara berkaya etno alhamdulillah rapopo saat ini bayi ini pun langsung tak tahu ya sih bayi ini alhamdulillah betul-betul apa ambilkan sing, awak sepan jangan kalau mobil ingat, sing tu kata tambah ingat, seperti sebab kini ni baru kini ni mobil, kalau rapat ekdom, orang kita iya NU kita, NU ni urut batet sakit mana kira-kira, mana kau, para bapak, para ibu sampai tuan tuan. Bila sikap semantan mawang hingga waktu kita aturakan mungkin-mungkin untuk manfaat itu sebisa malah kalau aturakan malah bangun atas panggilan ini kalau kesan kembali kuas waktu soal nonton ini ke apa-apa mungkin-mungkin menambah kemanfaatan mungkin-mungkin wantan barokah itu dan ini pun gue ngasih ngadong barokah dimatan para masyarakat dan ini pun Mbah Dori Mbah Dur, Mbah Mu berkestasi keberkahan dipembangi oleh sendirinya dan akhirat pun dipembangi enteng ibadah pun dipembangi nopo kambil sejauh urusan pun cakap semantan jangan mengurangi dan kita akhiri wallahu nafik ila wa mutariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.